nama dia Cak Om. Lupa pula. Macam biasa, siapa yang belum subscribe, sila subscribe Jelly Studio. Jangan lupa like, komen. Subscribe itu gratis. Subscribe je, tak kena bayar. Okey. InsyaAllah kita jumpa kejap lagi. Halo, halo, halo. Okey, selamat petang. Yang dah lama tak buat video ni. Kali ni terpanggil untuk buat video pula. Kali ni kategori apa? Menunggu seorang kawan yang nak deliver kambing perap. Kita cuba beli kambing perap beliau ni. Orang Putrajaya. Apa ni, nama dia Cuk Am. Jadi dah sampai ke destinasi yang dijanjikan. Tunggu beliau je lah ni. Lagi 5 minit, 3-4 minit sampai lah kot. Kambing perap eh? Kambing perap Cuk Am dia panggil. Haa, itu macam apa ni, apa? Satu pack, dia kata satu pack tak perasan lah berapa gram. 200.5 ke 200 ke, tak perasan lah berapa gram. Nanti detail kita tanya dia. Katanya apa, apa ni, family punya business. Kan, lepas tu pula dia punya resepi family punya jugalah. Jadi kita tengah tunggu. Ada di presin 1 sekarang ni. Beliau pun bekerja di presin 1. Dekat dengan kompleks C. Sekarang ni kita di kompleks E. Tapi ni ada, ada apa? Ada bus stop. Jadi kita akan berjumpa beliau di situlah nanti. Kambing perap Cuk Am. Dah buat page. Siap buat page lagi. Kambing Cuk Am kambing perap ke kambing perap Cuk Am? Lebih kurang lah. Tapi saya tak panggil dia Cuk Am. Saya panggil dia Cak Om. Sebab ini kenalan lama lah. Kenalan lah. Rasanya lebih daripada 10 tahun kot. Ingat-ingat lupa lah kan. Walaupun jarang berjumpa, tapi akrab adalah WhatsApp lah kan. Macam tu. Okay, kita tunggu. Nanti sekejap lagi kita sambung. Okay, baru lepas dapat panggilan. Orang kata komplek E ada bus stop. Dia pergi lajak ke C. B. Bola, bola. Main amat tu. Sebutlah donki ke Eropah ke bola ke. Ni tak aksen. Aku dengar kau cakap B. Cak Om, Cak Om. Tunggu dia. Kejap lagi dia sampai. Dia pusing dulu. Satu roundabout Putrajaya ni. Hai, Cak Om, Cak Om. Okey, kejap lagi kita live lagi. Hey. Tereh. Inilah owner ni. Nama dia Cak Om. Kan? Orang main amatur sebutlah Bangkok, Donki, Eropah. Ini tidak. Dah lah eh. Dah lah lah eh. Allah. Dah lah. Dah lah lah. Rambut dah panjang. Dah lah lah tengok. Aku rakam ni, rakam ni. Okay, kita letak sedek. Kita rakam. Kita punya mana tu? Ni? Habis ingat? Mana? Bus stop? Wow.
Mari. Cuba. Orang rumah aku tadi makan lebih makannya. Habis aku punya mana? Takkan aku nak bagi orang rumah aku punya lebihan. Dah, aku punya mana? Ni, dalam ni. Okey. Nampak bagus tak? Kawan-kawan. Nampak? Bagus tak? Nampak? Siap ada beg. Nampak beg? Ha. Orang KPS. Nale. Belakang. Depan kan tak dia nak menjerit. Okay, inilah owner dia. Nah, mari kita tengok. Ah, kambing perap. Nampak? Ah, sejuk beku. Sejuk beku. Ini apa ni? Dia punya sos cecap. Sos. Okay. Ya. Yeah. Jadi satu berapa? Satu RM32 untuk 500 gram. Ya, yeah, 500. 500 gram. Oh, sangkakan tadi 200. 500 gram. 500 gram, 500 gram ah. Okey. Ini cerita sikit. Macam mana nak dapatkan ni? Okey. Boleh dapatkan tengok dekat page Cuam Kambing Perap. Okey. Dekat FB. Sekitar Putrajaya, Lembah Kelang, boleh dekat situ ada, dekat MP ada tinggalkan nombor WhatsApp lah untuk contact. Tak. Ini 2 pack. Okey, satu lagi. Ada page ke apa ke, dengar ada page. Cerita sikit. Tadi cakap lah, tadi page, nama page Cuam Kambing Perap. Boleh lah. Ramai-ramai like kat page tu. Ya. Nombor kontak pun ada dekat, tinggal dekat page tu. Ya. Tapi page tu baru diwujudkan lah. Ya. So kita mengharapkan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat, customer semua boleh tolong like dan dapatkan produk kami. Nak enter frame sikit. Okey, nanti macam biasalah akan ada di description bawah. Mana kawan-kawan yang mana nak order tu akan ada link, saya akan bagikan nombor telefon. Nombor page, nama page apa semua. Inilah dia. Support orang kita. Biasa, ini macam kan. Siapa lagi nak tolong kawan kalau bukan kita? Harga RM32 tapi RM32 untuk hari ni. 1 Julai nanti dah harga lain. Betul? Betul. Ya. Kita pun dalam progress untuk kita upgrade packaging kita. InsyaAllah bahan perapan yang kita buat ni, kita buat sampai Z. Kita buat sendiri, kita beli barang, raw material. So kita buat sendiri semua, sos, bahan perapan, daging. So kita beli sampai Z, kita buat sendiri lah. Ya. Akan datang, packaging akan ada packaging. Agak-agak lah berapa harga market price tu nanti kan. Dia punya around gram dia 500 gram juga. 500 gram juga. Okey. Masih 500 gram tapi bawah 40 lah. Bawah 40. Insya-Allah. Dengan kualiti yang sedia ada. Okey. So, okay. Kena rasalah. Macam mana saya nak cakap kualiti tu, kena rasa. Ya. Okey. Abang akan try dalam selat air bulan, kalau ada boleh cair ni dalam kereta yang nak try ni. Okey. Link dah ada, nanti kita akan masukkan contact number apa semua. Okey. Inilah ownernya. Perhati ramai-ramai, jangan ngorat laki orang. Okey, inilah kambing perap, ini sos dia. Okey. Semua disejuk beku. Oi, ini boleh hantar serata Malaysia ni. Boleh hantar serata Malaysia? Boleh, insyaAllah. Kita boleh, akan dalam plan untuk wujudkan kita punya master stockist ni. Ya, okey. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Tuhan berkati dan juga dipermudahkan untuk saya. Ya. Okey. Nak celah agak lagi ni. Rasanya lebih 5 tahun tak berjumpa. Betul. Ha? Aku dah kaji lah. Lebih 5 tahun tak berjumpa. Sekali jumpa lah ni. Besok 5 tahun lagi tak jumpa. Dah pakai Mercedes.
Amin, alhamdulillah. Rumah 5 tingkat. Amin. Ha, siapa nak jangka? Kalau hidup lagi lah. Ya, hujung tu tak sayang. Okay, okay, okay. Itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah. Akan datang kita ada next video lagi. Jangan lupa subscribe Jeli Studio. Apa cuam? Jeli Studio. Subscribe, yeah. Jeli Studio. Dan juga page. Page Cuam Kami Perap. Okay, alright. Okay. Kita jumpa lagi insyaAllah next time. Jangan lupa like, subscribe. Gratis guys. Subscribe tu. Tak ada kena bayar pun. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah next. Assalamualaikum.